di isteri yang belum kenal ma'ub. Kalau mau kenal ma'ub, lihat suami yang tidak solat. Itulah ma'ub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Baik-baik jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas beberapa hadis tentang keistimewaan atau anjuran bagi para perempuan untuk salat di rumahnya dibandingkan salat di masjidnya. Namun tidak mengapa dan tidak boleh dilarang apabila perempuan salat di masjid, apalagi bersambungan dengan majlis-majlis ilmu seperti pada subuh hari ini. Baik, kita lanjut berikutnya. Berikutnya iaitu tentang bab at-targhib fi salat mutlaqan wa fadli ruku' was sujud wal khusyu', iaitu anjuran untuk memperbanyak salat sunnah mutlak dan sekaligus membincangkan tentang kelebihan, keistimewaan rukuk, sujud dan khusyuk. Kita lihat hadis yang pertama. An Abi Malik Al-Ash'ari qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru syatrul iman." Rasulullah memulai kalimat dengan mengatakan, sesungguhnya bersuci adalah sebahagian daripada iman. Nah, ini yang menjadi kesilapan banyak orang mengira hadis kebersihan bahagian daripada iman atau setengah daripada iman. Jadi kalimat itu dikira hadis, padahal tidak ditemukan dalam hadis manapun yang menyebutkan tentang kebersihan adalah setengah daripada iman. Walaupun maknanya benar, tapi redaksi hadisnya tidak ada. Jadi itu hanya kata-kata mutiara. Namun yang mirip-mirip dengan itu ada. Salah satunya contoh hadis ini. Jadi di sini disebutkan at-tahur, bukan at-taharatu minal iman atau bukan an-nadhafatu minal iman. At-tahur yaitu bersuci adalah setengah daripada iman. Jadi tentu berbeda antara nadhafah, kebersihan, dengan bersuci. Bersih belum tentu suci dan suci belum tentu bersih. Semen lantai nampaknya bersih, belum tentu suci. Bisa jadi ada bekasan-bekasan najis
yang mungkin tidak nampak di mata. Bersuci, suci juga belum tentu harus bersih. Tanah kotor, pasir kotor. Tapi selama tidak ada najis, dia tetap suci. Air dari sungai yang berwarna tanah, bisa jadi karena hujan, tidak bening, apakah dia dianggap kotor? Benar kotor, tapi bisa jadi suci, apalagi air yang mengalir. Nah, jadi perlu kita ketahui lebih awal bahwa kebersihan sebahagian daripada iman itu hanya kata-kata mutiara, bukan hadis Nabi. Yang hadis Nabi adalah bersuci sebahagian daripada iman, at-tahur. Nah, bersuci yang dimaksud adalah taharah, iaitu belajar tentang tata cara bersuci, mulai dari mengenal macam-macam alat bersuci, lalu cara mencebok istinja, cara berwudu, cara mandi wajib, dan seterusnya. Nah, kenapa disebut sebahagian daripada iman? Tidak sah amal ibadah kecuali dengan bersuci. Maka kalau ibadah adalah bahagian yang paling penting dari iman, maka ketika tidak bersuci, tidak satu pun ibadah diterima oleh Allah. Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu salata bighairi wudu, tidak akan diterima salat oleh Allah kecuali dengan wudu. Sebagaimana wala sadaqatan min ghulul, sebagaimana tidak diterima sedekah kalau disedekahkan dari harta yang ghulul, harta khianat, harta haram, lalu bersedekah dengan harta haram, itu tidak diterima dan tidak berpahala, malah menyebabkan dosa. Jadi ini kalimat Nabi yang pertama mengatakan tentang pentingnya bersuci. Maka dalam semua kitab, bersuci itu menjadi mukaddimah dalam pembahasan fikih. Dan yang pertama sekali menyusun bab tentang bersuci, jadi waktu diatur kitab-kitab bersuci dulu yang diatur, itu dimulai dari mazhab Hanafi. Beliau yang mengatur pertama sekali tentang bab bersuci, lalu diikuti oleh mazhab yang lain tentang urutan-urutan pembahasan di dalam fikih. Baik. Berikutnya Rasulullah menyambung dengan mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini pertama maksudnya begitu besarnya pahala kalimat alhamdulillah, dan di akhirat nanti dia termasuk yang memberatkan timbangan kita. Disambung lagi oleh Nabi, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Dan kalimat subhanallah disambung dengan alhamdulillah, kedua-duanya pun memenuhi timbangan. Aw tamla'u ma baina as-sama' wal ardi. Dan itu bisa memenuhi timbangan walaupun sepenuh langit dan bumi. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat ringan di mulut tapi berat sekali di timbangan, iaitu subhanallah, alhamdulillah. Itu inti kalimatnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya disuruh dan sangat-sangat dianjurkan setelah solat
untuk memperbanyak kalimah alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi satu paket dengan Allahu Akbar, 33 kali subhanallah, alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, tutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah. Langsung dihapuskan seluruh dosa-dosa kecil dan dilanjutkan, disimpan pahala itu untuk menimbang, memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah setelah salat. Saya sering mengatakan, nanti ada bab khusus dalam kitab ini tentang zikir-zikir setelah salat. Namun, sekedar menginformasikan ulang bahawa sayang banyak orang hari ini tidak lagi mau berzikir dengan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah-kalimah yang Nabi ucapkan setelah zikir, setelah salat itu ada hadis-hadisnya dan itu banyak tidak dipraktikkan. Kita mengaku mencintai Nabi dan kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi apa yang diturunkan Nabi kita tidak ikutkan, walaupun zikir kita tidak berdosa selama ini, namun banyak yang dari Nabi yang tidak kita zikirkan. Salah satunya kalimat ini. Jadi sudah jarang terdengar di masjid-masjid tuntunan kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, 33, 33, jarang terdengar. Bagi mereka yang menuntun dirinya sendiri, alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang kadang-kadang mengikuti zikirnya imam dan kadang-kadang tidak terrekod, tidak terbaca zikir seperti ini, nah, ini bukan berdosa, namun sayang kita melewatkan hari-hari kita dengan pemberat-pemberat timbangan di akhirat nanti. Boleh saja setelah salat langsung mengucapkan Al-Fatihah, boleh saja. Karena itu zikir itu ibadah yang agak bebas. Namun cuba bayangkan berapa banyak yang terlewatkan. Nah, kecuali kita punya sambungan acara seperti ini, ya, habis salat, zikir sebentar mungkin, kemudian kita menyambung dengan ta'lim. Nah, ini boleh-boleh saja mengambil ruang waktu yang sedikit sempit. Namun kalau luas-luas, setelah zuhur, setelah asar, orang tidak ke mana-mana lagi, maka biasakanlah berzikir dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan kemudian la ilaha illallah. Dibolehkan menghitung dengan alat-alat tertentu. Walaupun yang terbaik adalah menghitung dengan ruas-ruas buku jari. Ini prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung dengan ruas-ruas jari. Namun saya pribadi setelah membaca banyak pendapat dan kitab-kitab, saya tidak setuju bagi mereka yang mengatakan berzikir dengan tasbih bid'ah. Itu tidak benar, Bapak Ibu Allah. Karena tasbih itu bukan ghayah. Tasbih itu bukan tujuan. Tasbih itu hanya wasilah menuju ke tujuan yang intinya adalah ghayah. Tujuannya adalah zikir. Sedangkan tasbih itu hanya wasilah, alat untuk menghitung. Masa sahabat pun mereka menghitung dengan batu. Mereka menghitung. Jadi supaya bisa terhitung dengan baik, mengambil batu, yang sudah ambil batu begitu. Jadi tidak mengapa selama tujuannya didapatkan, tata caranya selama tidak melanggar syariat, itu adalah hal yang biasa. Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti, imam besar di Syria, guru-guru kami di Al-Azhar, tidak ada yang mengatakan tasbih itu bid'ah. Dibolehkan. Namun
sebaik-baik cara bertasbih adalah hitung dengan jari. Kenapa? Ini akan berbicara yauma tukallimuna aydihim, nanti akan bicara kepada kami tangan-tangan mereka, kata Allah. Jadi bicara hanya tangan, kita berharap salah satu yang dia bicarakan, ya Allah, tangan yang engkau ciptakan ini, ya Allah, selalu mengingat-ingatmu, menghitung-hitung namamu, ya Allah. Semoga dia membela kita di hari kiamat nanti. Sama seperti setelah solat fardu, untuk solat sunnah, maka disuruh melakukan dua cara. Boleh berzikir, iaitu mengeluarkan kalimat-kalimat, jangan langsung solat sunnah. Yang kedua, kata Nabi, kalau tidak berzikir dulu, boleh sambung solat sunnah, ma'diyah, namun pindah dari tempat berdiri pertama. Disuruh geser. Itu hadis Nabi. Jadi tidak baik habis solat fardu, langsung solat sunnah. Harus ada jeda antara keduanya. Boleh dengan berbicara. Berbicara yang dimaksud adalah zikir. Atau kita mau zikir setelah solat ba'diyah, dibolehkan juga. Namun waktu solat ba'diyah, pindah dari tempat kita berdiri pertama waktu solat fardu. Pindahnya enggak usah jauh-jauh, Pak. Enggak usah pindah masjid. Jadi anak payah nak pindah masjid ke dihulu. Geser sedikit saja. Salah satu hikmahnya, iaitu untuk membedakan solat fardu dengan solat sunnah. Yang kedua, memisahkan antara solat fardu dengan solat sunnah. Yang ketiga, tempat yang kita injak-injak berpindah-pindah, itu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Maka salah satu kemakruhan, kalau kita baca adab dalam majlis, salah satu kemakruhan menandai tempat solat. Makruh menandai tempat solat. Bagaimana menandai tempat solat? Enggak boleh orang lain duduk di tempat kita duduk. Jadi kita umumkan, nyo, nyo yang sah pun, nyo depak lung. Kita sudah kasih tanda, kita tulis di situ. MT kita tulis. Apa itu MT? Muhammad Tahir. Contohnya. Enggak boleh orang lain. Kita tandai, harus kita yang berdiri di situ. Orang lain enggak boleh berdiri solat di situ. Makruh. Tidak boleh menandai tempat solat. Jadi siapa duluan, dia yang dapat. Tiba-tiba begitu kita masuk, ada orang yang sudah duluan, kita marah-marah. Ini orang yang tidak beradab. Baik, kita lanjut. Jadi Nabi mengatakan bahwa ini satu paket hadis, makanya terbahas sebentar. Kalimah-kalimah zikir itu memenuhi timbangan nanti. Nanti, Pak, memenuhi timbangannya nanti. Nah, sekarang zikir aja dulu banyak-banyak. Nabi menjanjikan dengan janji Allah, nanti dibuka celengan kita di akhirat. Nah, berikutnya, baru Rasulullah mengatakan, nah, kenapa hadis ini dimasukkan di dalam anjuran untuk memperbanyak solat mutlak. Jadi solat mutlak itu solat yang tidak ada prosedurnya. Solat ghair maksudah, tidak ada prosedurnya. Tidak ada waktu yang ditentukan. Dia berjumlah dua rakaat, dilakukan kapan pun boleh, kecuali pada waktu-waktu yang makruh. Habis solat maghrib, tidak ada pengajian. Kita boleh pilih. Boleh. Boleh baca Quran sambil menunggu Isya, boleh berzikir, atau boleh memperbanyak solat. Di antara semua pilihan, yang paling baik adalah memperbanyak solat. Dan itu solat sunnah mutlak. Oh, kita sedang punya masalah di dalam rumah tangga. Isteri ribut-ribut, minta dibeliin HP, iPhone yang 35 juta. Daripada kita tumbuk dia, bagus keluar, lalu solat sunnah dua rakaat di masjid untuk menenangkan hati. Minta sama Allah, ya Allah, balikkanlah hatiku. Mudah-mudahan pulang dari solat ini, berubah hatinya dari iPhone 35 juta menjadi Nokia 200 ribu. Allah akan balikkan hati.
Ali bin Abi Thalib ketika ribut dengan Fatimah, dia ke masjid solat 2 rakaat. Lalu dia tidur di atas pasir. Rasulullah memanggilnya Aba Turab, ya Aba Turab, wahai orang yang berpasir. Nah, makanya solat sunnah mutlak ini solat sunnah yang tidak ada prosedural, yang jangan lakukan di waktu yang dimakruh tahrimkan, yaitu ketika matahari sedang naik. Nah, sama seperti kita, Pak, saya ingin ingatkan lagi, tidak boleh sembarangan melakukan solat ketika matahari sedang naik. Terbit matahari pertama, tuluk, kalau sekarang jam berapa? 6.20 ya. 6.20, itu terbit. Terbit. Itu tidak boleh lakukan solat di situ. Tidak boleh. Minimal 15 menit ke depan. Paling bagus tunggu 20 menit. Jadi baru boleh lakukan solat 20 menit berikutnya, pukul 7 kurang 20 menit. Atau 6.40 baru boleh. Jadi jangan begitu habis pengajian kita langsung solat. Itu kita solat jatuhnya di waktu yang makruhnya makruh haram, makruh tahrim. Bukan menyebabkan pahala, bisa menyebabkan dosa. Karena melawan syariat. Nah, itu juga begitu solat ini juga, solat sunnah mutlak itu, jangan lakukan di situ. Juga jangan lakukan ketika matahari berada di atas kepala menuju ke duhur. Kira-kira 20 menit atau setengah jam menuju ke duhur, itu jangan solat. Dan yang ketiga, ketika terbenam, sama juga. Kira-kira setengah jam sebelum solat maghrib, itu jangan solat sunnah mutlak. Yang boleh hanya solat-solat yang muncul karena sebab. Jadi muncul sebab dulu baru muncul solat itu. Contohnya tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid, gara-gara masuk masjid muncul solat. Nah, itu kapan pun boleh. Atau solat qadha yang tertinggal. Bangun solat subuh pas di waktu matahari sedang terbit. Itu boleh langsung wuduk, langsung solat. Dibolehkan. Atau yang muncul karena sebab yang lain, solat sunnah wuduk, solat gerhana matahari, terjadi gerhana matahari pas di waktu yang diharamkan tadi atau dimakruhkan tadi. Nah, itu dibolehkan. Nah, itu yang hal-hal begitu yang boleh. Nah, selain daripada itu, jangan lakukan. Jadi, Rasulullah SAW ingin mengatakan tentang fungsi solat. Kenapa harus banyak-banyak solat? Ada cara apapun perbanyak solat. Solat-solat sunnah mutlak itu, Pak. Waktu berniat solat pun tidak disebutkan mutlaknya. Bahasa mutlak itu maksudnya solat umum. Ada gelisah. Ya, gaji belum keluar, ya, gelisah, ya, atau menunggu kelahiran anak, menunggu kelahiran anak, solat sunnah 2 rakaat, mohon kepada Allah, sedang dirampok, solat sunnah 2 rakaat, kalau diizinkan oleh perampoknya, ya, minta sama perampok, Nabi Wattah semayang, 2 rakaat, itu solat sunnah mutlak. Di dalam solat itulah minta supaya malaikat turun untuk membunuh si perampok tadi. Tapi dulu orang-orang alim dulu, itu ada kisah-kisah yang sahih tentang orang-orang yang minta kepada Allah dalam solat sunnah 2 rakaat. Jadi jemaah melaka Allah, Rasulullah kemudian menyebutkan kenapa harus memperbanyak solat. Di sini Rasulullah menyebutkan was-salatu nurun, karena solat itu cahaya. Jadi solat itu menyebabkan munculnya cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di dalam hati. Orang yang solat, hatinya bercahaya. Sehingga orang yang bercahaya tahu melangkah ke mana. Makanya orang yang solat, pikirannya bijaksana. Orang yang solat tidak mudah jatuh ke dalam maksiat. Karena ada petunjuk senter di dalam hati. Ini bahaya. Ini tidak boleh. Ini haram. Itu muncul bisikan-bisikan itu dari hatinya. Akibat daripada solatnya. Makanya beda antara orang yang solat dengan orang yang tidak solat. Orang yang tidak solat, segala macam kehidupannya dibimbing oleh syaitan.
hatinya gelap. Ibu-ibu bisa rasakan bagaimana mendapatkan suami tidak solat. Penuh dengan masalah. Suami tidak solat. Maka perilakunya, akhlaknya itu menjadi hantu di rumahnya. Jadi isteri yang belum kenal ma'ab, kalau mau kenal ma'ab, lihat suami yang tidak solat. Itulah ma'ab. Pulang dia menjadi sebuah kengerian di dalam rumah. Sifatnya jauh dari tuntunan agama. Makan haram menjadi hal biasa. Sedikit ada masalah menjadi api di dalam rumah. Memukul, mencaci maki, itu sudah jadi makanan biasa bagi isteri. Ini akibat tidak ada cahaya di dalam hati. Makanya ibu, tugas ibu mengusir-ngusir suami menuju ke masjid. Kalau sudah waktunya azan, usir. Suruh dia pergi ke masjid. Itu kalau mau aman hidup. Jadi ma'amlaka Allah Subhanahu wa taala, cahaya ini tentu tidak begitu saja terang benderang setiap waktu. Kita akan melawan syaitan dan nafsu. Dia akan mencoba menjatuhkan. Dia cuba jatuhkan. Nah, di situlah waswasah syaitan bermain. Kita perlu pertolongan. Datanglah pertolongan Allah melalui ruh solat. Makanya orang yang solat itu di waktu-waktu genting akan datang pertolongan Allah. Seorang pelacur datang di hadapan kita menawarkan diri dengan keadaan mungkin sudah telanjang. Kalau kita orang salat, bagus salat kita, khusyuk salat kita, di situ datang pertolongan. Pasti ada bisikan malaikat, jangan, jangan, rugi salatmu. Ingat anak isterimu. Apalagi ditambah dengan biaya yang mahal. Jadi dibuat bisikan-bisikan oleh malaikat menolong kita. Makanya disuruh perbanyak solat. As-salatu nur, solat itu cahaya. Sampai ke wajah pun bercahaya. Orang yang solat, walaupun warna kulit mungkin tidak terlalu putih, tetapi wajahnya menarik untuk dipandang. Orang ketika melihatnya muncul ketenangan hati. Kalau ditanya sama isteri apakah suaminya ganteng, pasti dia jawab ganteng. Walaupun agak kurang sedikit. Paling kurang dia mengatakan, hai ganteng tad han, mana mameh bagonya. Manisnya itu yang enggak bisa dipotong. Pandangan orang bahagia. Tapi walaupun orang gantengnya minta ampun, tapi tidak solat, akhlaknya buruk. Tidak ada isteri yang memuji-muji. Tidak ada. Isteri akan mengatakan, walaupun dia ganteng, tapi lama talung hi iblis. Kata si isteri, walaupun dia ganteng, dalam pandangan saya, dia mirip iblis. Kenapa? Cahayanya redup. Maka di sini, Nabi menguatkan dulu tentang salat. Kemudian, Rasulullah menyambung, was-sadaqatu burhan. Disambung sedikit oleh Nabi, sedekah itu burhan. Salat, cahaya. Sedekah, burhan. Burhan itu tanda bukti. Pembuktian. Nah, kenapa sedekah disebut burhan? Karena orang yang beriman baru terbukti kejujuran imannya kalau dia mengeluarkan sedekah. Bahasa sedekah itu diambil dari bahasa jujur, sedekah yasduku. Percaya, jujur. Jadi disebut sedekah bukti kejujuran iman. Kalau hari ini mengaku jujur, mengaku beriman, tetapi tidak berani bersedekah, maka tanyakanlah, kenapa iman ini membuat kita pelit? Seharusnya iman itu membuat kita membuktikannya, caranya sedekah. Nah, kenapa sedekah disebut kejujuran iman? Iman itu percaya. Percaya tidak bahwa Allah balas orang sedekah antara 10 dengan 700 kali lipat? Kalau percaya, coba buktikan. Percaya tidak bahwa ada pintu surga bernama Babus Sadaqah?
ada satu pintu surga itu khusus dikumpulkan orang-orang yang ahli sedekah. Bapak Ibu, kita tidak mampu melakukan semua amal seperti Abu Bakar. Mungkin kita ada yang hebat salat qiyamul lail tapi tidak punya harta untuk sedekah. Di antara kita ada yang ahli sedekah tapi tidak sanggup salat tahajud. Paling kurang jangan lakukan maksiat yang wajib jaga lalu ambil satu pintu. Ambil satu pintu, Pak. Mudah-mudahan kita dipanggil dari pintu sedekah. Nah, jadi orang yang sudah bersedekah berarti dia menunjukkan bukti saya percaya. Percaya ada pahala sedekah. Ini mengaku beriman tapi pelit, subhanallah pelitnya. Itu menunjukkan apa? Dia sebenarnya mengaku saja percaya, padahal dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Nah, makanya disebutlah burhan. Kemudian disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi, was-sabru dhiya. Sedangkan sabar itu adalah dhiya. Tadi salat nur. Sabar dhiya. Allah dalam Al-Quran kalau menyebutkan nur kepada bulan. Allah menyebutkan nur kepada bulan. Tapi kalau menyebutkan dhiya, Allah menyebutkannya kepada matahari. Jadi Allah menyebutkan dhiya'ul qamar. Sedangkan bulan, nurul qamar. Dhiya ini lebih terang daripada nur. Nur cahaya. Dia ini cahaya terang benderang. Menyilaukan mata. Tidak bisa dipandang dengan mata biasa. Dan itu letaknya pada siapa? Orang yang sabar. Sabar ini menyelesaikan masalah. Tapi sabar dalam kebaikan. Bukan sabar dalam maksiat. Ada orang yang sabar dalam maksiat. Kata isterinya, ana sabar bacut de. Bekna tebit ilai dari tempat ribanya. Dang-dang mati dan sabar bacut. Itu kata isteri. Isteri mengatakan, sabar sedikit lagi. Jangan keluar dulu dari tempat riba itu. Kita sabarlah berapa tahun lagi. Itu bukan sabar. Jangan bangai. Yang disebut sabar, sabar dalam kebaikan. Bukan sabar dalam maksiat. Jadi sabar ini menyelesaikan masalah. Kalau kata Rasulullah, sabar ini kepala. Kepala dari semua masalah. Begitu kepala sudah sabar, maka dia menundukkan semua anggota yang lain. Tangan tidak terangkat untuk pukul isteri. Isteri pun tidak membuka mulutnya mencaci suami. Hidup sederhana, kalau penuh dengan sabar, pasti bahagia. Tidak ada perasaan hasad, dengki kepada orang lain. Kelebihan orang dia tidak dengki. Jadi isteri pun di rumah sabar. Suami membawa pulang 25 ribu per hari. Kadang-kadang cuma seekor ikan. Tapi sabar. Sore jalan-jalan berdua, jogging berdua. Kadang-kadang setiap pagi, Sabtu Minggu naik sepeda berdua. Itu motor enggak ada. Tapi karena diselingi dengan sabar, hidup di rumah sewa. Mereka tersenyum, setiap pagi tersenyum, bercanda-canda. Andalannya sepeda tadi. Jalan-jalan, kesabaran yang membuat mereka. Isteri ditaruh di belakang, diikat kakinya ke depan. Supaya tidak masuk ke jari-jari. Senyum berdua. Begitu jatuh-jatuh berdua. Masya Allah. Sabar itu cahaya hidup. Cahayanya lebih terang daripada cahaya nur. Makanya orang yang hidup dalam sabar, Pak, ditantang pun dia mencoba untuk mundur. Padahal dia mampu untuk melawan. Kita ketika berada di tengah jalan, sedikit terserempet. Bagi yang tidak sabar, ujungnya bacok. Senggol, bacok. Bacok, senggol. Tapi orang yang sabar, dia segera turun memohon maaf, salah saya, memang begini, mohon maaflah, berapa yang perlu saya bayar, tidak mengapa. Dia rendahkan hatinya, selesai urusan. Dia tidak mati, dia tidak ada rencana baca orang, paling dia bayar 100-200 ribu, selesai urusan. Orang sabar itu apalagi yang mampu untuk melakukan, tapi dia mundur. Kita ini misal tentara, ya, kita militer, senggol di tengah jalan. Dengan orang sipil,
Tentu orang sipil ini merasa ini masalah besar nih, ini masalah besar. Tapi masya Allah dengan imannya seorang tentara tadi dia mengatakan tidak apa-apa pak, tidak apa-apa, nggak usah bayar, nggak masalah, saya maafkan. Masya Allah doanya orang ini, doanya orang sipil ini membuat Allah menaikkan derajat orang yang mampu. Nah, makanya semakin tinggi jabatan, semakin hebat kita, coba tundukkan hati, semakin mulia di sisi Allah, semakin mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita sok-sok preman di mana-mana, biasanya yang sok-sok reman itu yang baru-baru lulus, pak. Yang satu krak, satu batang. Si krak apa bahasa Indonesia? Yang satu batang balok masih. Ah, itu remannya di mana-mana. Masya Allah. Seperti orang baru belajar karate, pak. Remannya minta ampun. Ini orang-orang yang hilang sabar pada dirinya. Nah, maka jemaah melaka Allah, Nabi mengatakan satu paket bahwa sabar itu adalah cahaya. Maka banyak-banyak sabar. Tidak sanggup sabar lagi, lakukan seperti syariat. Seperti pertanyaan minggu yang lalu, kalau ada isteri nusyud, tiga perkara lakukan, tidak sanggup lagi, ceraikan. Tapi lakukan dulu tiga perkara. Ya, nasihati, kemudian pisahkan ranjang, kemudian boleh pukul, tapi pukulannya bukan pukul di wajah. Pukul untuk mengejutkan, memberi efek jera. Tidak sanggup lagi, masih juga terus-terusan melawan, ceraikan. Lebih bagus ceraikan daripada memukul dia terus-terusan. Jadi sabar itu menyelesaikan masalah. Berikutnya, Rasulullah di ujung hadis mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu menjadi pembelamu atau menjadi jaksamu. Al-Quran menjadi pembela atau bisa menjadi jaksa di akhirat. Kapan Al-Quran menjadi pengacara kita? Di saat kita membacanya, mencintainya, dan kita mentaati isinya. Maka Al-Quran datang di hari kiamat. Sama seperti orang yang sibukkan diri hari-hari, dia usahakan hari ini mudah-mudahan satu juz, hari ini mudah-mudahan satu juz. Bapak Ibu, kita yang sudah berumur, tidak sanggup lagi hafal Quran, jangan sedih. Jangan sesali yang sudah ada. Ya, walaupun patut disesali, tapi ya sudahlah. Jangan sesali. Jangan merasa pekan lohana lu hafal Quran. Hafal Quran itu satu fadilah. Tapi orang yang tidak hafal Quran, asal mau dia baca Quran setiap hari, ya, setiap hari dia mau baca Quran, maka Quran itu menjadi pembela untuknya. Kata Rasulullah, orang yang sering hidup dengan Al-Quran, hari kiamat, nanti dia ditolong oleh Al-Quran. Datang. Dan yang pertama sekali datang adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini komandannya yang datang dari Al-Quran. Jadi menjadi makhluk. Makhluk itu kata Rasulullah seperti ghamamatani, sekelompok awan yang besar. Kadang-kadang datang seperti serombongan burung. Ya, serombongan burung datang. Al-Baqarah dan Ali Imran. Lalu dia menaungi kita, membela kita. Dia yang akan bicara di hadapan Allah. Ya. Dia yang akan mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, orang ini dulu tidak tidur karena membacaku, ya Allah. Orang ini menahan rasa ngantuknya karena membacaku, ya Allah. Pagi, siang, malam, dia datang membacaku, ya Allah. Dia yang memberi syafaat. Salah satu syafaat adalah syafaat Quran. Makanya jangan buang-buang waktu, pak. Apalagi yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Ini harus lebih banyak baca Quran. Sayangnya ketika sudah ingin baca Quran, kah mulai seput mata. Sudah mulai kabur mata. Sudah plus, sudah min. Tapi berusahalah. Meninggallah dengan Quran. Makanya di dalam kitab disebutkan, ada seorang istri menangisi suaminya yang sudah hampir sakarat. Sakit berat sekali. Kata si suami, ini saya lupa nama ulama ini. Saya baca dalam beberapa kitab. Kata orang alim ini, ya, jangan sedih wahai istriku. Aku telah membaca, mengkhatamkan ribuan kali Al-Quran selama hidupku bersamamu. Aku sudah siap menghadap Allah. Dan aku yakin janji Allah tidak akan diingkari. Jangan sedih. Aku akan pergi dengan Al-Quran. Nah, jadi, begitu yakinnya dia persiapan menuju kematian.
Maka jangan sampai Quran habis. Baca Quran dari halaman satu, dibilang di mana disuruh sambung, kita sambung. Halaman satu, bersambung ke hal tujuh. Kita cari hal tujuh. Habis, balik lagi ke halaman satu. Baca lagi judul lain. Bersambung ke hal sebelas. Habis. Quran itu kadang-kadang isinya bangai-bangai. Yang enggak penting. Hari ini Quran di halaman-halaman terakhir, disibukkan anak-anak SMA Bandar Aceh main basket. Punoh sabah Quran barang main basket. Udah mubai getiak. Pakai baju kutang semua. Lalu kemudian apa manfaatnya baca orang main basket? Dan anak kita apa manfaatnya melakukan itu? Kita baca sampai habis. Dari satu halaman sampai 23 habis baca Quran. Quran tak pernah baca. Subhanallah. Jadi hidup kita betul-betul terbuang. Terbuang, Pak. Jadi jemaah melaka Allah, usahakan ada target. Satu hari satu juz. Lalu amalkan apa yang dibilang Quran, amalkan. Kalau Al-Quran mengatakan wala ta'kulu riba, jangan makan riba, jangan makan riba. Kalau Al-Quran mengatakan la taqrabu zina, maka jangan dekati zina. Ini orang-orang yang akan dibela oleh Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir Nabi mengucapkan au alai. Al-Quran juga bisa menjadi jaksa untukmu. Dia yang menuntut. Kapan Al-Quran menuntut kita? Ketika kita membacanya namun kita melawan isinya. Kita tahu itu Quran yang bilang tentang maksiat-maksiat yang enggak boleh. Dalam Taurat itu 10 perintah Allah. 10 commandment. 10 perintah Allah Allah jajarkan dalam Taurat. Dan di situ juga Allah telah mengabarkan jangan berzina, jangan menipu, jangan ini, jangan itu. Allah katakan, Allah sambung dalam Injil dan disempurnakan oleh Al-Quran, diupdate oleh Al-Quran. Al-Quran yang sempurna. Nah, oleh karena itu, hati-hati kita punya Quran tidak pernah sentuh. Begitu kita sentuh, rupanya kita melawan isinya. Nah, makanya inilah yang menjadi nasihat Nabi yang pertama. Jadi inti daripada hadis ini apa? Ya, ingin mengatakan lebih dahulu, perbanyaklah salat karena salat itu menjadi cahaya. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan lihat tentang hadis yang berikutnya, begitu pentingnya hari-hari diisi dengan salat-salat sunnah. Baik, saya berhenti di sini.